warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi single user, di mana keterangan ini akan disampaikan oleh sahabat kami yaitu Khairul Anam. Kepadanya kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi kita yaitu tentang single user. Apa itu single user dan contoh-contoh dari aplikasi single user. Pertama-tama single user terdiri dari dua kata, yaitu single dan user. Single itu alone atau sendirian atau ketibi, dan user itu pengguna atau singakui. Jadi single user bisa diartikan dengan pengguna yang sendirian, bukan pengguna dari aplikasi sendiri, pengguna aplikasi secara sendiri, tidak bisa digunakan dua user dalam satu aplikasi sekaligus. Single user itu memiliki banyak manfaat, banyak contoh-contoh dari single user, diantaranya seperti sistem penulisan surat, desain grafis, pengolahan presentasi. Macam-macam aplikasi yang digunakan sebagai single user, seperti dari contohnya aplikasi tentang desain grafis itu merupakan contoh dari sistem single user, yang mana dalam desain grafis itu hanya ada satu pemakai, tidak bisa digunakan oleh dua pemakai. Kalau dua pemakai itu bukan single lagi, kalau berdua kan bukan single tapi punya gandengan. Single user seperti contohnya menulis Word atau presentasi itu menggunakan sistem single user. Jadi dapat disimpulkan kalau sistem single user itu hanya digunakan oleh satu pemakai dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu seketika itu. Karena kalau digunakan secara bersamaan itu bukan single user tapi multi user. Seperti contohnya itu seperti Facebook itu merupakan multi user karena bisa digunakan oleh dua pemakai atau dua user pada waktu yang bersamaan. Hanya itu yang kami dapat sampaikan dari materi single user. Dan apabila ada kekurangan, kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.